Dadah. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe di video kita ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan eksperimen lagi nih. Eksperimen ikan cana stewarti menggunakan ekstrak ketapang. Di sini saya menggunakan ekstrak ketapang untuk progresnya, dan biasalah untuk seminggu dan kedepannya lagi ganti isi gitu. Maksudnya seminggu sekali saya ganti airnya, setengah saya isi lagi air full biar sama, terus akan saya ekstrak tapangin. Nah, ini awalnya saya akan gunakan ekstrak tapang ya, karena ini air udah saya ganti dan air masuknya air itu udah bersih. Dan ini pengen tahu nih eksperimen ini berkembang bagaimanakah dengan progres untuk treatment, maksudnya treatment air ketapang. Dan pakan itu saya gunakan ulat hongkong ya di sini. Nah, di sini kita lihat ikan kita aktif. Nah, akan saya campur air ketapang di sini. Ini air ketapangnya karena ekstra, ntar dia akan ngaduk sendiri, maksudnya akan merata, karena di sini saya makin menggunakan filter atau blower air untuk di akuarium saya. Nah, ini tahap udah satu minggunya, karena sebenarnya ini agak telat juga, jadi langsung aja ya gitu. Saya kuras dulu. Habis saya kuras, ntar saya isi lagi air. Habis itu saya tambahin lagi ekstrak ketapangnya. Di sini kan saya nggak tonjolin ya, kan sih ada, cuman ngumpet. Nah, ini tahap akhir. Oke, 2 minggu itu saya nggak shoot, 3 minggu itu nggak shoot. Jadi ini tahap akhir. Ini lampu 24 jam ya saya nyalain. Ini udah alganya cadas sampai nggak sempet lah. Ini saya bersihin dulu alganya pakai magnet ya, pakai sikat magnet, lebih mudah lah daripada harus tangan ngerobok. Nah, ini saya sedot, dan maksudnya saya ganti airnya. Air udah parah banget. Ikan masih aktif di sini, walaupun mesin filter atau mesin blower saya nggak pakai. Ini saya tambahin airnya. Nah, di sini biar filternya yang berperan, dia biar nyaring air jadi bersih. Nah, ini akhir dari eksperimen saya selama 1 bulan, kurang lebih selama 1 bulan. Di sini air udah mulai bening. Ini udah nggak ekstra ketapang lagi karena tahap akhir ya. Ini air udah bersih. Nah, saya bisa lihat di sini ikan perkembangannya tidak jauh beda dengan awal dari treatment. Di sini ikan ya nggak malu-maluin amat, mental mah. Cuman dari segi yang eksperimen pertama yang saya ucap itu, kemajuan progres untuk warna, walaupun itu pakai ulat hongkong dan kita campur ekstra daun ketapang, selama 1 bulan ini kemajuannya mungkin ada, tapi kurang terlihat di kasat mata. Mungkin ada ya, ini bagi saya ya. Oke, gitu aja ya. Dari segi perkembangan menurut saya sih kurang. Jadi ya, kalau mau coba mungkin di channel kalian, stewarti kalian. Oke, kurang lebihnya gitu aja ya. Wallahi taufik walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekat skuy.